once again. Halo kawan, kembali lagi dalam channel yang satu ini. Kita kedatangan dua kampil bahan bonsai kelapa. Kebetulan ini sudah dikupas. Ayo kita langsung saja melihatnya. Berapa banyak kelapa ini? Dan apakah bahan-bahan ini bisa tumbuh? Langsung saja kita unboxing ya. Satu, dua. Wah, ini agak basah nih. Jangan kita hitung ini ya. Jadi dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13 juga kurang bagus, jangan kita hitung. Ini bagus, bukan juga. 13. Oh, 14 kelapa yang bagus. Oke, kita unboxing lagi satu. Lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wah, di angka 31 kita sudah melihat dan mendapatkan, sudah tumbuh ini, tumbuh tunas baru dan akarnya juga sudah tumbuh. Jadi ini kita dengan mudah untuk menanamnya. Nanti kita coba tanam di media air. Oke, 31 ya. Tiga dua, tiga tiga, tiga empat. Oke, semua berjumlah 34 plus 3 biji yang busuk. Oke, nanti kita akan membuat kelapa seperti ini. Bahannya seperti ini. Ini adalah bonsai kelapa nungging namanya. Seperti ini kita
akan mengekspos batoknya ini beserta dengan akarnya nantinya. Nanti ini akan dipindahkan. Setelah cukup akarnya, nanti kita akan pindahkan ke pot yang lebih bagus. Oke.